Selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam. Bersama lagi dengan saya, Shikinin Crochet. So, maaf dah lama saya tak upload tutorial terbaru. So, hari ni saya upload satu lagi tutorial terbaru yang paling simple dan mudah, iaitu kitchen rama-rama. Dah banyak saya tengok tutorial untuk kait kitchen rama-rama. Dan ini antara tutorial saya rasa yang paling mudah lah. Dan untuk tutorial ni, asalnya saya dapat daripada Farah Ramli and saya ada ubah sedikit sebanyaklah mengikut kesesuaian saya. So, kita tak nak buang masa lagi. So, jom kita tengok cara-cara macam mana kita nak kait kitchen butterfly ni. Tapi sebelum tu, macam biasa, saya nak minta tolong kepada yang belum lagi subscribe, bantu saya untuk subscribe YouTube channel Shikinin dan semoga anda semua dah dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Okey, jom kita. Bahan-bahan yang kita perlukan, jarum mengait. Untuk kali ni yang menggunakan jarum merah tulip saiz 4 eh. 4 besar ni, okey. Ataupun 2.50mm untuk tulip. Andai kata untuk tulip warna kuning, anda perlukan jarum saiz 3 ataupun 4 untuk tulip besi kuning. Okay? Kemudian kita akan memerlukan gunting. Kita juga akan memerlukan jarum lubang besar. Dan juga kita memerlukan dua buku warna benang. Tak kisahlah benang apa, tapi saya menggunakan benang Mia Cotton lah. Nak guna satu color pun boleh, tak ada masalah. Okay, ini saya menggunakan dua color. Dan pertama sekali, ambil benang yang kita nak untuk kita buat base ataupun bahagian dalam rama-rama. So, kita menggunakan warna biru ni. Kemudian kita akan buat slip knot seperti ini. Siapa yang tahu untuk buat magic ring, teruskan untuk magic ring. Kemudian kita akan kait sebanyak 10 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita dah siapkan 10 chain. Kemudian kita akan cantum di first stitch di sini. Kita akan gabungkan dengan kita akan buat single crochet seperti ini. Kemudian kita akan dapat lubang seperti ini. Kemudian kita akan chain 2. Untuk chain 2 ini dikira 1 double crochet. Okey, kemudian kita akan kait sebanyak 23 double crochet di dalam lubang ini, okey. 23 double crochet. Okey, lilit jarum kita, masukkan ke dalam lubang. Tarik benang di sini, lilit pada jarum, tarik masuk ke dalam lubang yang sama dan kita akan dapat 3 gelung, 1, 2, 3 di dalam jarum kita, lilit masuk 2 yang pertama, lilit masuk 2 yang kedua. Jadi kita dah ada 2 double crochet termasuk 1 yang pertama ini 2 chain. Kemudian kita akan kait lagi 22 double crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita teruskan sampai ke hujung sehingga semua sekali kita dapat sebanyak 24 double crochet termasuk 2 chain yang pertama. 21, 22. Okey, andai kata macam tak ada ruang, kita boleh tarik eh. Seperti ini. 22, 23, 24 double crochet. Kemudian kita akan slip stitch di stitch kedua di sini. 1, 2. Okey. Dan kita akan dapat bulatan seperti ini. Ini dikira row yang pertama lah. Okey. Baiklah, untuk barisan kedua, kita akan chain 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan skip 1 stitch dan kita akan kait 1 single crochet di 2 stitch yang seterusnya. 1 single crochet 1, 1 single crochet 2. Okey. Kemudian kita akan repeat step yang sama.
Okey, kita akan chain 4. 1, 2, 3, 4. Chain 4 ataupun tali air 4. Skip 1 dan kita akan kait 1 single crochet di 2 stage yang seterusnya. 1 single crochet 1, 1 single crochet 2. Kemudian kita repeat saja. Kita akan chain 4. 1, 2, 3, 4. Skip 1 dan kita kait 1 double crochet di 2 stitch yang seterusnya. Dan kita akan kait sampai yang di penghujung dia. Baiklah, ini adalah untuk lubang yang terakhir. Kita kait 4 chain dan kita akan skip 1 stitch dan kita pergi di stitch yang di sebelah dia. Kita kait 1 single crochet. Dan kita nampak di permulaan tadi kita ada kait lubang yang pertama ni. Kita masukkan jarum. Okay. Di stitch yang di sebelah dia lah. Okay. Hopefully korang nampak. Masukkan jarum di stitch yang di sebelah dia. Tarik. Kita buat slip stitch eh. Seperti ini. Okay. Kemudian kita chain satu. Dan kita akan gunting benang kita lah. Okey, ini barisan yang kedua lah untuk macam kelopak lubang ni lah. So, pastikan ada 8 kelopak. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau anda dapat 8 kelopak bermakna apa yang anda kait tu dah betul dah mengikut tutorial saya. Kalau tak cukup tu mungkin ada kesilapan di mana-mana dan boleh check semula. Okey. Kemudian saya nak tukar benang. Anda kata korang tak nak tukar warna, korang boleh terus kait je tau. Tak perlu gunting. Kita ambil benang yang kita nak. Okey, kita ambil benang yang warna-warni lah, yang ada warna biru ni. Kita buat slip knot. Okey, ni cara kita tukar benang eh. Ambil yang pertama tadi, yang ni. Kita masukkan jarum kita di lubang yang pertama. Nampak kita dah matikan benang kita dekat sini. Masuk di sebelah dia, lubang di sebelahnya di sini. Okey. Kemudian kita tarik benang kita dari atas ni masuk ke dalam lubang biru cair yang besar ni dan juga lubang yang kita buat slip knot tadi. Okey, seperti ini. Okey, kemudian yang proses ni sangat simple dan mudah. Kita chain 2, 1, 2 dan kita akan kait sebanyak 3 double crochet di dalam lubang yang samalah. 1, 2, 3. Okey, biasanya kita sorokkan sekali dengan benang lebihan lah. Waktu kita kait, cari kita nak sorok benang. Okey. Okay, sekarang dalam satu lubang ni kita dah ada 4 double crochet termasuk 2 yang pertama kita kait tadi lah. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita akan chain 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dan kemudian kita akan masukkan ke dalam lubang ni 4 lagi double crochet. 1 double crochet 1, 1 double crochet 2. Satu double crochet 3. Satu double crochet 4. Okay. Hopefully korang nampak eh. So dalam satu lubang ni dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi macam ni. Kita chain 3 tu dia akan jadi macam ni. Seterusnya kita akan pergi. Okay, kita akan nampak tadi kita ada buat single crochet 2 dekat tengah-tengah ni. Tapi kita akan pergi di stitch yang di hujung ni sekali. Single crochet yang kedua di sini. Kita masukkan jarum dan kita akan kait. Satu single crochet. Okay. Kait satu single crochet di sini. Kemudian kita akan kait 4 double crochet di lubang yang di sebelah ni pula. Okay. Yang di sebelah ni kita kait 4 double crochet. 1, 2, 3,
4. Okey, dah siap 4 double crochet. Di lubang yang kedua kita chain 3, 1 2 3. Dan kita kait lagi 4 double crochet di dalam lubang yang samalah. 1 2 3 4. Okey, dia dah jadi macam tu, nampak tak? Okey. Dan kita akan lakukan step yang sama. Kita pergi di stitch yang pertama, kedua, yang single crochet di hujung ni. Kita kait satu single crochet dan kita teruskan 4 double crochet di stitch yang seterusnya. Okey. So step dia akan sama juga sampai ke hujung ni. Dan sampai ke hujung ni kita akan tunjuk semula macam mana kita nak slip stitch. Okey. Okey, ini kita nak buat barisan yang terakhir ataupun step yang terakhir. Okey. Ini adalah lubang yang terakhir lah. Kemudian kita akan slip stitch. Okey, di hujung sini yang single sekali. Sorry, kita akan single crochet di sini. Nampak? Kemudian yang ni kita akan slip stitch. Okay, kita nampak yang pertama, kelopak pertama di sini. Kita slip stitch di stitch yang kedua. 1, 2 di sini. Okey. Dan kita chain 1. Kita gunting benang kita, okey. Okey, make sure kita ada 8 kelopak, okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 kelopak. Seterusnya kita akan buat badan ya, badan rama-rama yang panjang tu. Okey, nampak ni. First kita ambil yang 8 kelopak tadi, kita lipat 2. Kita lipat 2. Macam ni. Okey. Pastikan kelopak dalam bertemu dengan kelopak dalam seperti inilah. So dia dah bahagi 2, dia dapat 4 kelopak lah. Ha, kita nampak 4 kelopak. Depan dan 4 kelopak di bahagian belakang. Sekarang kita akan buat bahagian badan untuk rama-rama. Kita buat slip knot. Kita chain 20. Kita buat 20 tali air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah kita kait 20 chain ataupun 20 tali air. Okey. Kemudian kita pergi di hujung yang pertama yang kita matikan ni tadi. Kita skip 4 stitch. 1, 2, 3, 4. Dan yang kelima kita masukkan jarum kita di sini. Dan kita akan kait slip stitch di sini. Okay. Dia akan jadi seperti ini. Kemudian kita akan chain 4. 1, 2, 3, 4. Kita ambil gunting. Kita gunting siap-siap. Okey. Yang hujung ni kita tarik. And then kita lilit jarum kita ni dengan benang. Tarik masuk di stitch yang terakhir ni. Dan tarik terus seperti ini. Dan kita akan tarik. Okey. Dia akan jadi macam ni lah. Okey. Ni kita nak buat dia punya sesungut lah. Ataupun dia punya bahagian badan termasuk sesungut. Okey. Kalau korang nak senang, korang dah kait 20. Korang tulis masukkan ke dalam tengah ni pun tak apa. Tapi ni cara mudah untuk korang faham. So, kita buat macam ni lah. Okay. Kita dah buat macam ni. Kita masukkan ke dalam rama-rama punya kepak ni lah. Seperti ini. Jangan risau sebab dia memeri. Just masuk je. Okay. Taraaa. Dah siap. Rama-rama kita. Kau umpama rama-rama. Okey, ini dia kita punya rama-rama. Taraaa.
dan jangan lupa untuk kita jahit dulu benang kita yang ni. Jahitlah. Jangan lupa untuk jahit lebihan benang yang terakhir tadi supaya dia tak terbuka. Okey. Dan kita gunting benang kita. Okey, nampak tak? Ni dah jadi rama-rama. So sesungut kita ni panjang. So kita guntinglah. So dia jadi tak rama-rama korang, and then korang boleh tambahkan keychain. Okey, ni rama-rama butterfly korang. Dan tambah keychain. Kita tarik dia sikit lah ikut lubang sini. Tarik bawah ni. Tarik sini. Dan tarik sini. Inilah rama-rama yang paling mudah dan juga comel. Tara. Seterusnya kita boleh tambah keychain lah. Kalau korang ada keychain macam ni, korang masukkan je keychain ni. Tapi sebabkan kita punya ring ni, bawah dia mana tak kita letak. Sebab dah lama tak kait keychain kan. So kita akan buat manual. Okay. Sebenarnya kalau korang nak sambung pun boleh je. Tapi kita akan ajar yang kita dah putuskan benang dia. So first ambil benang kita nak tu. Okay. Kemudian kita tinggalkan panjang sikit lah untuk kita jahit nanti supaya tak terbuka. Kita buat slip knot. Okay. Kita buat slip knot. Dan kita akan chain ataupun kita akan kait tali air sebanyak 25. 1. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9. Baiklah, sekarang dah cukup 25. Kalau korang nak panjang lagi pun boleh, terpulang pada korang lah, kreativiti masing-masing. Okay. So korang tentukan mana korang nak belakang, mana korang nak depan. So kita akan buat di depan dan juga yang ni belakang. So kita ambil kat bawah ni kalau boleh. Okay. Dan kita akan slip stitch. Okay. Korang nampak kan kita ambil kat mana tadi? Bawah ni. Sekali dengan sesungut dia ni. Kita kait sekali. Okay. Lepas tu yang ni. Kita ambil yang permulaan dia. Depan ni. Okay. Yang hujung sekali. Kita cantumkan. Okay. Macam nak cantumkan macam kita buat first. Macam ni. Okey. Okey. Kita chain satu. Kemudian kita gunting benang lah. Panjang sikit untuk kita jahit. Okey. Kita gunting benang. Dan tarik seperti ni. Nampak tak? So dia jadi macam ni lah. Okay. So kita nak jahit dulu lebihan benang ni supaya kemas. Jahitlah. Okay, ni kita jahit dan kita boleh potong lah. Kita kemaskan kita punya kaitan ni. Okay. Tara, dah siap. Okay. Okay, dah siap. Rama-rama keychain. Nampak? Ataupun keychain rama-rama butterfly. Okay. Butterfly keychain. Siap dah. Tara. Jadi kita harap korang boleh
mengikuti tutorial Ken. Semoga tutorial Ken kali ni memberikan manfaat kepada korang. Dan semoga korang semua yang mana subscribe, yang selalu tengok video Ken tanpa skrip iklan semua, yang selalu mengikuti Ken, yang subscribe Ken, semoga dilimpahkan rezeki dan dipermudahkan urusan. Dan semoga ilmu Ken ni bermanfaat sehingga Ken tiada lagi di dunia ini. Okay? Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye.